All that good stuff here. Pretty um, good stuff. This is my camera phone that we're actually hooking up, so I got a bunch of um, junk mail and junk history on here. So these are all missed calls from robo robodialers. But anyways, dari studio 777 7 FM radio keledang Samarinda. bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Akan membawakan cerita yang berjudul Warstakjil Takjil Kosmik, Rahasia Bulan Ramadan. Selamat mendengarkan. Di alam semesta yang luas, di tengah gemerlap bintang-bintang dan keajaiban teknologi yang luar biasa, terdapat satu momen yang khas dan istimewa bagi umat manusia, bulan Ramadan. Namun, pada satu masa di masa depan yang jauh, bulan Ramadan menjadi pusat misteri yang membingungkan, menantang, namun juga penuh dengan pelajaran berharga. Dalam kisah ini, Anda akan diajak untuk mengikuti petualangan yang memukau dari seorang pemburu takjil bernama Alif, yang bersama dengan sahabatnya, Ai Cerdas Zara, memasuki sebuah perjalanan yang penuh misteri di tengah gemerlapnya galaksi. Dalam pencarian untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi selama bulan suci Ramadan, mereka akan menghadapi berbagai tantangan dan menggali makna yang mendalam dari nilai-nilai kemanusiaan. Saat Anda mendengarkan cerita ini, siapkan diri Anda untuk terhanyut dalam dunia yang mempesona, di mana petualangan tidak hanya tentang menaklukkan musuh-musuh di luar, tetapi juga tentang menghadapi rintangan dalam diri dan menemukan kekuatan dari persaudaraan serta kebaikan hati. Dengan setiap halaman yang Anda jelajahi, persiapkan diri untuk terinspirasi dan tersentuh oleh cerita yang penuh petualangan, misteri, dan keajaiban bulan Ramadan. Di sebuah masa depan yang jauh, umat manusia telah menjelajahi angkasa dengan teknologi canggih. Namun, di tengah gemerlapnya bintang-bintang, bulan Ramadan masih memiliki pesonanya yang khas. Pada bulan suci ini, muncul sebuah misteri yang membingungkan para penduduk luar angkasa. Kisah ini mengikuti petualangan seorang pemburu takjil bernama Alif, yang memiliki tujuan mengungkap misteri di balik fenomena aneh yang terjadi selama bulan Ramadan. Alif adalah seorang pemburu takjil terkenal di Galaksi Umar, yang dikenal karena kemampuannya dalam menemukan takjil-takjil spesial yang hanya muncul selama bulan suci Ramadan. Namun, pada suatu tahun, ketika bulan Ramadan tiba, terjadi kejadian yang tak terduga. Takjil takjil langka yang biasanya tersebar di seluruh galaksi tiba-tiba menghilang. Para pemburu takjil lainnya bingung, tetapi Alif bertekad untuk mengungkap misteri ini. Dengan bantuan AI cerdasnya yang bernama Zara, Alif memulai petualangan melintasi galaksi untuk mencari petunjuk. Mereka menemukan jejak-jejak aneh yang mengarah ke sebuah planet terpencil di ujung galaksi, di mana sebuah stasiun luar angkasa besar berada. Setibanya di stasiun luar angkasa, Alif dan Zara menemukan bahwa takjil-takjil langka tersebut ternyata disimpan di sana oleh seorang ilmuwan eksentrik bernama Dr. Sanar. Namun, Dr. Sanar memiliki rencana jahat untuk menggunakan kekuatan takjil tersebut untuk memanipulasi pikiran umat manusia dan mengendalikan mereka. Dalam pertarungan yang seru dan penuh teka-teki, Alif dan Zara harus menghadapi berbagai macam rintangan, termasuk pasukan robot penjaga stasiun luar angkasa dan perangkap misterius yang dipasang oleh Dr. Sanar. Mereka harus menggunakan kecerdasan dan keterampilan mereka untuk mengalahkan Dr. Sanar dan menyelamatkan takjil-takjil langka tersebut sebelum terlambat. Namun, dibalik semua pertempuran dan teka-teki yang diselesaikan, Alif dan Zara akhirnya menemukan bahwa misteri sebenarnya di balik kejadian tersebut adalah tentang kekuatan kebersamaan dan solidaritas umat manusia yang diuji dan diperkuat selama bulan Ramadan. Dengan mengalahkan Dr. Sanar, mereka tidak hanya menyelamatkan takjil-takjil langka, tetapi juga mengingatkan semua orang akan nilai-nilai penting, seperti saling tolong-menolong dan kebaikan hati, dan begitulah. Kisah Wars takjil kosmik, rahasia bulan Ramadan berakhir dengan Alif dan Zara kembali ke perjalanan mereka, membawa harapan dan kebahagiaan kepada semua yang mereka temui di sepanjang perjalanan di alam semesta yang luas. Kesimpulan: dalam kisah Wars takjil kosmik, rahasia bulan Ramadan, kita menyaksikan perjalanan penuh petualangan dan penemuan bagi Alif dan Zara. Di tengah alam semesta yang luas, bulan Ramadan tidak hanya menjadi momen spiritual bagi umat manusia. Tetapi juga menjadi landasan bagi sebuah misteri yang membingungkan. Melalui perjalanan mereka, Alif dan Zara tidak hanya mengungkap misteri di balik hilangnya takjil-takjil langka, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam dari bulan Ramadan itu sendiri. Mereka belajar tentang kekuatan, kebersamaan, solidaritas, dan kebaikan hati dalam menghadapi tantangan yang sulit dengan mengalahkan Dr. Sanar dan menyelamatkan takjil-takjil langka. Alif dan Zara tidak hanya membuktikan keberanian dan kecerdasan mereka, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang arti sejati dari Ramadan: kebaikan, saling tolong-menolong, dan persatuan. Kesimpulannya, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah segala misteri dan tantangan, nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas selalu menjadi pemandu yang kuat, membimbing kita melalui petualangan hidup dengan hati yang penuh kebaikan dan kepahlawanan. Janganlah kita hanya menjadi penonton dalam cerita ini, tetapi mari kita terinspirasi dan bertindak. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, mari kita bersama-sama membangun kebersamaan, kebaikan, dan solidaritas. Mari kita berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua, di mana nilai-nilai kemanusiaan selalu menjadi pedoman utama. Dengan bersama-sama, kita bisa menjadikan bulan Ramadan dan setiap hari dalam hidup kita. Sebagai momen untuk merayakan persatuan, kebaikan, dan cinta.